Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Puncak, Desa Cipayung, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu 29 Januari. Minibus menabrak dua kendaraan truk TNI AL, Kanit Gakum Satlantas Polres Bogor. Ibda Angga Nugraha mengatakan kecelakaan terjadi sekira pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Minibus yang dikendarai DS itu melaju dari arah Puncak menuju Gadog. Setibanya di TKP, pengemudi minibus tidak berkonsentrasi bergerak ke kanan jalan, kata Angga dalam keterangannya Minggu 29 Januari. Sementara dari arah Gadog melintas dua truk TNI AL, alhasil minibus menabrak bodi samping truk hingga mengalami kerusakan. Korban nihil, hanya kerugian materi, ucapnya.